Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan trader. Ini hari Selasa tanggal 26 Mei 2020. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi rekan-rekan yang merayakan. Kabar baiknya adalah sepertinya pemerintah Indonesia dan sebagian besar rakyat Indonesia sudah mulai optimis bahwa wabah COVID-19 akan segera bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan ya. Jadi karena sudah beredar kabar mengenai akan dibukanya kembali fasilitas-fasilitas walaupun masih terbatas publik, kemudian warga masyarakat sudah mulai bisa melakukan kegiatan walaupun masih terbatas, dan diperkirakan nanti di akhir bulan Juli sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasa tapi tetap dengan pembatasan-pembatasan protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan benar seperti itu dan bisa segera terrealisasi. Oke, seperti biasa setiap minggu, hari ini hari Selasa kita mulainya, biasanya hari Senin karena kemarin kan hari libur bersama ya. Karena ada Lebaran ya, Idul Fitri. Nah, kalau hari ini kita mulai dari Selasa, kebetulan juga Senin dan Selasa tidak ada data ekonomi yang high impact. Nah, yang mulai ada high impact itu hari Rabu besok. Kita akan lihat sesuatu dulu dari Kanada jam 4 pagi, dan New Zealand juga sama jam 4 pagi ada pidato dari Gubernur Bank of Canada, Stephen Paulus. Kemudian ada laporan Financial Stability Report dari RBNZ jam 4 pagi besok. Tidak ada angka karena ini bukan data ekonomi, ini pidato, ya pasti dia ngomong apa, sesuatu. Kemudian report ini tentang kondisi keuangan New Zealand, tidak ada angkanya juga, ini laporan saja. Kita akan lihat apakah nanti statement-statement dari Paulus maupun dari RBNZ akan mempengaruhi market, terutama di dolar Kanada dan dolar New Zealand. Kemudian hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, mulai pukul 8:30 pagi, akan ada data nih dari Australia nih, Private Capital Expenditure, yaitu perkiraannya membaik tipis dari minus 0,28 jadi minus 0,27 di pengeluaran. Ini so-so sebenarnya, dibilang membaik juga enggak, memburuk juga enggak, hanya minus 0,1 ya perubahannya. Dan ini juga kalau pengeluarannya berkurang, ya berarti aktivitas bisnisnya juga berkurang. Jadi pengeluaran ini bisa tergantung dari sudut mana-mana kita lihat ya, bisa membaik, bisa memburuk kalau angkanya membesar atau mengecil. Tapi ini ya karena memang tipis sekali, hanya 0,1 perbedaannya, ya mungkin tidak akan terlalu signifikan, kecuali kalau nanti perubahannya sangat gede ya actualnya. Kemudian pukul 7:30 malam dari Amerika Serikat ada preliminary GDP diperkirakan bertahan di minus 4,8%. Ini menjadi sangat penting karena beberapa waktu lalu Ketua Fed sendiri Jerome Powell mengatakan ada kemungkinan nih GDP-nya akan turun, jatuh sampai berapa itu? 30% minusnya ya, gitu dia bilang seperti itulah ya. Kemudian pengangguran juga bisa sampai 25%. Nah, ini nggak tahu ini ya akan seperti apa besok, kita lihat aja. Kalau memang memburuk melebihi perkiraan, nah maka kemungkinan besar market akan teringat kembali perkataan si Powell itu bahwa GDP Amerika kemungkinan bisa anjlok luar biasa. Nah, kemudian hari Jumat jam 7:30 malam Indonesia waktu Indonesia Barat ya, data dari Kanada GDP itu diperkirakan memburuk dari tidak ada pertumbuhan tadinya menjadi minus 9%. Dan ini kemungkinan besar akan sangat buruk dampaknya pada dolar Kanada atau Canadian dollar, sehingga USD/CAD kemungkinan akan bergerak naik kalau datanya benar-benar jelek seperti ini. Nah, jam 10 malamnya di hari Jumat ada jadwal pidato dari Ketua Fed Jerome Powell. Nah, kita kembali ke teknikal sekarang ya. Teknikalnya seperti apa? Yuk, teknikalnya saya mau ajak rekan-rekan ingat-ingat lagi outlook saya di podcast minggu lalu untuk gold. Waktu itu nih Fibonacci retracement levelnya tidak saya ubah. Ini tetap
swing high di Fibonacci-nya tetap di 1763,39. Swing low-nya tetap di 1659,32. Silakan cek podcast saya Senin lalu. Waktu itu harganya masih di sini, saya memperingatkan akan adanya kemungkinan koreksi dari area ini ke area support ini. Area supportnya kita tahu ada di kisaran ini, Fibonacci retracement ya. Kisaran 1723,64 sampai 1699,07. Nah, harganya sempat koreksi ke situ, masih di area-area sini. Nah, ke sementara kalau kita lihat ya ada bullish divergence juga ya di stochastic. Nah, kemungkinan untuk pekan ini, walaupun masih ada kemungkinan turun lagi ke sini ya si harga emasnya, tapi kemungkinan pekan ini saya pikir ada kemungkinan rebound dengan target pertama tentu di 1738,83 lagi, kedua di 1763,39. Nah, sebaliknya memang kita perlu siapkan antisipasi kalau dia break ke bawah 1699,07, kemungkinan harganya akan turun lagi ke 1683,88 sampai 1659,32. Oke, jadi itu untuk gold saat ini ya, rekan-rekan yang mungkin waktu itu sempat berani ambil sell di area ini ya, kalau saya katakan di area resisten, kemudian di overbought si stokastiknya, mungkin ada yang berani ambil sell di sini ya, memang terjadi koreksi sesuai dengan perkiraan kita ya, selamat karena Anda profit lagi gede. Sekarang ke depan kita tinggal cari peluang buy-nya aja dengan target-target yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kedua, saya mau singgung-singgung sedikit mengenai oil WTI. Waktu itu harganya masih di sini karena baru pembukaan kontrak Juli. Waktu itu ya baru mulai kontrak Julinya di sekitar 29-an. Target kita masih tetap di 34 waktu itu dan sudah tercapai rekan-rekan. Koreksinya tidak terjadi, yang kita antisipasi koreksi tidak terjadi, tapi target di 34 itu sudah tercapai. Jadi bagi rekan-rekan yang sempat buy di sini waktu itu sekitar 20-an, 19-an, waduh profitnya gede banget, selamat. Nah, sekarang saya mau bahas ke depan akan seperti apa. Oke. Kalau saya lihat ini ya, kita perlu mewaspadai kemungkinan koreksi harga WTI, minyak mentah West Texas Intermediate ini. Nah, kalau kita lihat sekarang pertama, kenapa? Karena pertama kalau kita ambil Fibonacci retracement swing high-nya di sini 65,63, swing low-nya di 6,24 di chart daily, dia sekarang sedang berada di area resisten Fibonacci yang ada di area ini antara 42,94 sampai 28,93. Ini area resisten bersinggungan juga atau beririsan juga dengan moving average exponential 100 yang kita perlu dicat daily. Sementara stokastiknya kok sepertinya gatel banget, kasih sinyal bearish nih ya. Nah, maka kemudian untuk beberapa hari ke depan atau beberapa pekan ke depan, kita perlu mewaspadai adanya pergerakan bearish lagi untuk WTI dengan sementara targetnya di 28,93 sampai 20,26. Oke, tetapi kalau dia nanti berhasil lepas ke atas exponential moving average 100 ini dan clear dia breakout-nya di chart daily, kemungkinan dia naik dulu dikit nih ke 42,94. Nah, untuk jangka panjangnya, kalau dia break ke atas 42,94, barulah terbuka kemungkinan untuk pergerakan up, seenggaknya ke 51,61. Ya, untuk target jangka panjangnya mungkin di tahun depan, 2021, mungkin ya 50 sampai 60-an lah ya kemungkinan. Jadi kita lihat aja bareng-bareng tahun depan gimana. Oke, saya pikir itu dulu yang kita bisa bahas di pekan ini untuk weekly outlook 26 sampai 29 Mei 2020. Tetap pergunakan stop loss untuk membatasi risiko. Pembatasan modal juga dipergunakan dengan mempergunakan position sizing teknik. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap aman ya. Jalankan protokol kesehatan seperti yang disarankan pemerintah. Kita tidak perlu paranoid, tapi kita sebaiknya tidak menganggap remeh. Ya, jadi tengah-tengah lah, nggak takut-takut amat, tapi nggak anggap remeh amat. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.